Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Om Burhan MBW ya. Orang jadi kita akan mainin game ini namanya Grounded. Game ini udah lama akses early-nya dan gue baru main versi cracknya aja. Jadi kita nggak bisa main multiplayer coy. Nah seperti ini ya. Jadi kita cuma bisa main ini doang coy, main single player ya. Sebelum kita beli dari Steam kita main coba single playernya terlebih dahulu ya. Let's play ya. Jadi kita di sini kita new player coy. Nah di sini ada 4 karakter sob. Jadi ada 4 karakter, ada si Hope, ini karakternya cewek ya kayaknya, sama si PT dan Max ya. Max wajahnya garang dan bad boy ya, gue suka ini. Hey, nice Let's go. To meet you. Ya terserah lu si Max. Let's go, kita pilih Max coy. Kita langsung aja mulai ya. Nah sementara itu, sebelum gamenya mulai, gue jelasin di perjalanan gamenya aja ya, cerita gamenya ya. Let's go. Mau kita tonton alur ceritanya nggak ya? Right, kayaknya nggak ngeprep ya. Look What? Around and find ya. Damn. Ya, sialan. Where sama. Am I? Nggak tahu, Are gue juga nggak tahu. Roots? Nah, can't be. Orang jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Extremely elaborate, realistic prank show. 4 gambar orang ya. Apa kita keluar dari sini? Gak tahu ya. Kayaknya kita keluar dari sini ya. Press for jump ya. Right. Let's go. Kalau nggak salah U untuk 3 person dan U lagi untuk first person ya. C for run. Nice. Alright. By the way, kita game ini bergenre survival ya, sob. Mas jadi, buddy, starting to think this might not be a prank. Jadi game ini still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Oh ya, terserah. Gue juga suka lo pakai sport car ya. Like when that thing landed. Boom. Terserah ya. Oh my god, ini bola baseballnya gede banget. Baru tahu gue kalau bola baseball segede ini ya, kalau kita berukuran kecil ya sob. Let's play, kita ambil-ambil item dulu, yang namanya juga game survival. Jadi kita harus banyak collect-collect barang gitu sob. Ntar ada notif. Ini notif apa ya? Apa itu? Sub ya. Dan, oh ini makanan, gue pernah lihat ini. Kita ambil-ambil makanannya ya. Right. Kayaknya oke, oke. Mana lagi? Majuin lagi. Nah, mantap lah. Makanan kita masih... Oh, can make it touch. P. Let's go, kita make it P. Oh, P untuk ini ya. Gue nggak tahu, kayak tall bar gitu ya. Let's go, kita naik ke atas, coy. Jadi, track the signal. Jadi, di sini ada notif. Kita suruh melacak sebuah sinyal ya. Aduh, nggak mati kok. Sinyalnya 52 cm. Gila, teman-teman, sejauh ini cuma 52 cm ya. Kalau berukuran kecil gini, rumput-rumput di perkarangan rumah kita kelihatan gede banget ya. Nah, kalian liatin aja akarnya gede banget kayak gini, coy. Let's go ya. Alright. Oh my god, ada lab coy di sini, coy. Nah, buat teman-teman yang tahu tentang ini game, kalian bisa komen di bawah ya, bantuin gue cara nyelesain ini game ya. Kita taruh subnya di sini ya. Oh, bisa coy rupanya. Let's go the analysis. Tekan well, C. Someone had to have set up all the sciencey stuff here. Let's go lah. Kita still, space lah. I'm not exactly sure where this is. Tunggu kita analisis. What is going on? Oh, ini untuk plan lamp dan shit. Dan workbench dan sub apa ini? Corner ya. Sconsker. Ore. Sub sconsker. Ada bunyi loh sob. Bunyi apa ya? Dapat 20S. Enggak ngerti gue coy. Terus batu. Dari batu kita bisa bikin apa ya? Kalau biasanya tuh benar kan? Gue baru bilang coy, kalau MMOR, kalau game survival biasanya batu itu bikin kapak coy.
Selalu begitu ya. Kita coba yang ini, analisis ini ya. Eh, kalian dengar suara mobil nggak, Sob? Oh, ini Speaky Sprig ya, sama Trail Marker ya. Trail Marker itu buat apa ya? Kayaknya untuk manjat ya. Nggak ngerti juga. Let's go. Apa ya notif selanjutnya? Hey! Wow, look at the size of that ant. Lihat, honestly, ya, gede I'm just banget glad he's ya. Not big enough to squish me. Woi, kemana semutnya, coy? Find the water. What the hell, man? Gimana kita nemuin air? Maksudnya air yang gimana ini? Kita kehausan kah? Oh, semakin kita sering lari, kita semakin haus. Oh, ini air. Gampang, coy. Ini loh ada air. Minumin aja airnya. Yuck. Oh, anjir. Gross, katanya menjijikan ya. Jadi air ini gak bisa dipinum, coy. Kita butuh yang murni-murni ya. Oh, my God. Ini dia, coy, airnya. Gimana cara ngambilnya ya? Pukulin. Loh. Oh, ini ya, coy. Alright, pantoretel air kita selesai. Dan make it the tool. Gimana caranya? Makan mushroom dulu ya. Kita makan mushroom dulu. Disuruhnya makan mushroom. Food. Max. Kamu terlalu lebay ya, Max. Kamu makan jamur aja bergaya banget. Bentar. Cara crafting gimana? Oh, inventoris, coy. Let's go, kita crafting. Kita bisa buat ini kah? Bisa buat nggak? Sorry ya kalau ada suara berisik-berisik kayak gitu. Sapam gue lagi ini, coy. Lagi ronda, coy. Gue recordnya malam ini soalnya. Mikinnya gimana ya ini? Kubel sama roof. Nah, status craftingnya gimana ini? Requirement. Yang dibutuhkan ya, requirement. Alright, jadi kita butuh batu nggak ini, fineball ini? Cari di sini. Fineball batu. Sama rope. Tali ya, akar. By the way, ini ngebikinnya gimana ya? Invent track. Biasanya kalau gue main game survival, dari material-material gitu, kita bisa bikin ya. Shroom. Ini apa ya? Make it trail ini ya. Nah, kayak gini, coy. Hah. Akhirnya ya. Plan for the roof. Kita butuh un analysis. Hah? Grass frank. Dry grass. Speaky spear. Banyak banget yang kita temuin tapi nggak bisa kita gunain ya. Apalagi ini selain ini tool. Kayaknya kita butuh roof ya. Cara bikin roofnya gimana ini? Way to enter. Ah. Bagi kalian yang tahu cara bikin roof gimana ya? Nggak tahu juga gue. Let's go lah. Ini apa ini? Fiber flan. Sama, kita kumpul-kumpulin aja fiber flan-nya ya. Dengan fiber flan mungkin kita bisa nemuin sesuatu yang lebih indah gitu, coy. Wait a minute. Tugas kita ngapain di sini? Ntar kita lihat objektif kita dulu ya. Objektifnya ada apa aja? Quest. Locate around and see you find more advanced. Ya, terserah lah. Temuin sesuatu yang lebih menarik dari hari ini ya. Let's go, kita temuin. Batu lagi ya. Batu biasanya penting banget dalam survival, coy. Jadi, pertama-tama sebelum kalian survive di hutan, kalian harus temuin air, makanan, sama api ya. Make it the water, make it the fire. Let's go, kita naik ke atas baseball ya. Baseball ini gede banget. Kabar-kabarnya ya,
Game ini dia ini melakukan percobaan dan walah dia jadi kecil coy gini coy. Dan tugas kita mungkin ngembaliin dia ke ukuran normal ya. Atau nggak tahu lah ya. By the way, question kita udah selesai kah? Dan kita harus kemana? Turutin jalan ini. Bentar. Cyberflan. Jangan drop dong. Drop stake. Drop setengah. Trust one. Eh! No dong, jangan di trust. Resume confusion. Status crafting. Gimana ya cara gunainnya ya? Dia masih nggak ngerti sama sekali coy. Oh ini cara bikin pagar. Oh really? Ntar gue cari-cari dulu ya. Kita harus mikir sesuatu ya. Auto save lagi coy. Kita dapat checkpoint. Ini tempat kita tadi. Bisa kita analis kah? Oh full, mantap. Mari kita analis. Oh, kita bisa ngebuat roof coy. Mantap. Dan ini tinggal dua kali lagi analis. Artinya kita harus cari mana roof. Bisa coy akhirnya. Let's go. Kita bikin kapak dulu coy. Kita bikin kapak tulisannya F for crafting. Mantap. Let's go kita cek kapaknya. Wede, cakep ya. Let's play. Woohoo. Kapak ini bisa kita gunain untuk potongin grass coy. Mantap. Nah. Dan banyak sekali grass prank ya. By the way ini fungsinya buat apa ya gue nggak tahu juga, tapi gue drop-dropin aja di sini. Dropnya apa? G ya? Oh benar G coy. Kayak The Forest ya coy. The Forest dropnya G juga coy. Hai? Apa itu? Katanya yang gue lihat di YouTube ini ada laba-laba di sekitaran sini coy. This is speedy little green corn pup. Ya terserah lu. Ladybug oh my god, ladybug coy. Sebenarnya kita butuh dia ya. Gue udah banyak belajar tentang ini game. Kita butuh dia bikin armor. Tapi ini apa ini? It's coming right at me. Ini lalat. Bisa kita pukul kah? Oh bisa coy. Bisa kita analyze kah? Mari kita analyze. Bisa dibikin apa ini ya? Torpedo garret. Nothing fucking shit. Ngabisin nak. Oh enggak coy. Gue kira abis. Let's go kita mikir satu lagi ya. Kita bikin crafting satu lagi armor ya. Drop hammer dan spear. Nah, buat kalian bertahan hidup kalian butuh senjata coy. Karena alam liar ya. Namanya juga alam liar ya. Jadi everybody have ini ya, semua bisa terjadi ya coy. Oke. Mari. Oh, rope. Material. Make it paper. Hah? 2, 3. Habis kah? Fiber. 1, 2. Plain fiber. What the fuck? Sama spray. Spriknya kita butuh dua ya coy. Mantap. Oh enggak, ini udah ada. Kita mau bikin ini ya, torch bar ya. Obor ya, torch. Torch kita butuh dras. Oke, daun kering sama sprig ya. Spriknya kita butuh dua dan daun kering butuh tiga. Let's play lah. Daun kering ini kah? Oh mantap. Enggak perlu jauh-jauh ya teman-teman. Ada di sini semua bor. Semua ada di alam ya. Back to the alam ya. Alam akan memberikanmu segalanya. Mantap. Ini ngeprem coy. Ntar gue turun resolusinya ya. Udah mulai nge-lag ini nih komputer gue. Sorry maksud gue laptop gue. Wajar coy. Kita ke ultra coy tadi.
Kita ganti ini ke 60 fps. Kita turunin ini ke sini, terus kita apply. Moga aja ya, nggak nge-lag lagi ya. Terus close. Resume. Mantap. Clear kan masalahnya? Nggak nge-lag lagi. Let's go, kita bawa ini ke sini ya, coy. Eh, salah coy. G coy. Sorry, sorry, sorry. Oke, prank dress. Apa ini? Dress prank ya. Oke, kita butuh making tadi ya, touch overnya ya. Udah bisa nih sob, jadi kita bikin satu aja sob. Tekan F for making. Mantap, kita dapat juga bow. Mantap, gimana nggak? Keren nggak? Alright, sementara itu let's go kita jelajah tempat-tempat ini aja lah ya. Eh, jangan dong, jangan dipakai dong overnya. Eh, tekan limanya. Nah, anak panahnya tadi mana nih? Loh. Bentar, kita cari spear kita di mana? Oh, ini di sini, coy. Jangan sampai kelewatan, coy. Terus makanan food di sini granit. Granit apa ya? Nggak tahu, masih banyak banget yang harus kita kulik ya di sini. Let's go kita ke arah sini. Oh my god. Apa itu? Oh, dia makan serangga yang kita bunuh tadi, coy. Dan apa ini? Wow, what is that? Apa ini? Bentar. Kita naik ke mana ya? Dari sini bisa nggak? Oh my god, ini alat elektronik ya? Kayaknya, coy. Mantap, Bur. Ini apa ya? Tulisan di sini cream fake. Shit. Dan gue nggak ngerti apa artinya. Oh my god, komputer kok komponen komputernya segede ini, coy. Belibetan mulut gue, coy. Apa ini bakalan jadi markas kita aja ya? Dalam komponen komputer kita bisa bikin BS aja ya, kayaknya menarik ya kita jadi ini nih. Oh my god, lihat bulu-bulunya gede banget, coy. Oh, kita harus ambilnya pakai ini ya. Crown Raider. Gimana cara ngambilnya Crown Raider? Shit. Oh my god, kita harus butuh kapak Explore level 2. Gak bisa. Kita harus upgrade kapaknya ya. Mantap, gak ada gunanya ya. Dan ini hewan apa ya? Bagi kalian tahu, kalian bisa komen ya. Itu sejenis kutu. Target. Oh, lampunya menyala, coy. Aktif. Nah, yang hijau-hijau ini hewan apa ya? Bisa kalian komen di bawah ya. Gue gak tahu ini hewan apa. Kita ambil-ambil aja barang-barang di sini ya, coy. Right? Kayaknya kita butuh banyak, coy. Oh iya, gue lupa untuk nge-save permain ini ya, game ya. Oke. Mantap dah. Inventoris kita bisa penuh nggak ya? Coba gue cek. Hand weak, leader head. Oh, kita bisa bikin armor juga, coy. BTW. Buat base camp gimana ya? Ini base. Terbuat dari wall. Nah, untuk kalian yang tahu cara bikin base gimana ya? Gue nggak punya base ini. Workbench. Butuh spring sama grass plank. Alright lah, kita buat workbench dulu lah ya. Ini hari udah mau malam. Kalau di survival, biasanya malam itu identik dengan namanya banyak banget ini ya, mangsa ya. Banyak banget ini, coy. Hewan yang ngeganggu kita, coy. Let's go, rumah kita tadi di mana? Ini apa ini ya? Ace Cup. Oh my god. Ini botol minumannya segede ini, coy.
daun. Mantap. Nah, dahlah. Ya, perspektifnya beda banget ketika kita main di game yang lebih kecil kayak gini ya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Oh my god, itu ada laba-laba coy. Gue pernah dengar di sini laba-labanya lebih ganas ya. Shit. Pulang, 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 pulang. BTW di mana rumah gue tadi? Dekat lab, 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 di mana lab? Lab sebelah kiri kah? Anjir. Gue lupa rumah gue sendiri, Bang. Kayak oh shit. Apa ada itu? Build the shelter. Oke, mantap. Kita disuruh bangun shelter, tapi di mana? Di mana? Di mana? Hey, clogs now. Hah? Apa ini? Oh, kumbang coy. Aduh, kita dropin di sini ya. Belum malam, kita bikin shelter dulu. Make it shelter. Mana ini shelter coy? Oh, the best. Shit. Gimana kita bikin base? Gue aja gak ngerti cara bikin base. Fucking shit. Oh, ini nah, Lord nih. Copper leaf. Oh shit. Leaf to the apa ini? Sleeping bag ya. Untuk tempat tidur gitu coy. Terserah lah. Pokoknya kalau sleep itu biasanya untuk tempat sleep dan tempat tidur ya. Kalau di ini ya, di game-game The Forest ya. Let's go, kita ambil ini. Copper leaf. Nah, ambil dong. Mantap, copper leaf. Copper leaf. Balik lagi nih. Lalatnya. Mau mati nih lalat. Sorry ya. Ya, ngeliat gue dong, ngeliat gue. Oh my god, sorry ya. Oh, ini mayatnya. Sorry ya, gue bunuh tadi ya. Let's go. Mari kita make it ya. Copper leaf kita bikin di dalam sini aja ya coy. Kita cariin tempat tertutup dulu coy. Nah, kalau di sini biasanya terbuka coy. Tertutup coy. Aman dan terkendali ya. Kita tekan F. Ah. Face contortion. Q per rotation. Oh my god, di dalam ini nggak bisa kita bangun apa-apa coy. Oh, biru ya, biru bisa ya. Nah, biar terlindung dari hujan dan badai ya. Kayaknya di sini aja ya, di sini gampang kita nemuin ya coy. Oke, cancel, mantap. Lalu kita input dah. Yes, akhirnya kita bisa set point ya, set the point. Oke, jadi kalau kita mati kita bisa spion di sini coy. Fungsinya gitu coy. Alright, kita bisa tidur di jam sekian ya, 16 lewat sekian ya. Katanya. Ah. Untuk tidur kan bisa. Sleeping bed when 20 sampai 06 pagi ya. Ini baru jam 17 coy. Nggak bisa, artinya masih banyak banget yang kita kerjain ya. Alright, mungkin itu aja video kita kali ini tentang game The Grounded ya. Bagi kalian tahu tentang ini game, kalian bisa komen di bawah ya. Sorry banget gue belum bisa beli versi Steam-nya dan multiplayer-nya. Tapi gue uji coba dulu dari sini ya. Jika kalian suka, kalian bisa komen di bawah untuk ngelanjutin videonya ya. Dan apa ini? Aloe Vera kah? Gak tahu ya, masih banyak banget yang kita kulik di dalam game ini ya. Thank you udah nonton. See you and bye-bye ya.